Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahain Lemak Tulen. Tahun 2022 dah sepanjang jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulen. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sehat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam method. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z, bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ini sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ini sangat fleksibel. Korang juga takkan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulen, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Ogos 2022 kita hanya ada 2 batch sahaja dan hujung tahun dah ni. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marhain. Program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia. Siapa lagi? Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedabedu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Disebabkan aku ni adalah bekas pegawai tentera udara dan confirm-confirm lah aku pernah melalui latihan sebagai pegawai kadet tentera udara. Jadi, ada follower minta aku buat reaction terhadap satu video ni, iaitu Philippine Air Force Basic Military Training. Oh, ini memang apa yang aku pernah lalulah. Cuma apa yang aku lalu ni dekat Malaysia. Jadi mungkin video ni nanti boleh straight away relate dengan apa yang aku pernah rasa dulu, tapi mungkin berbezalah ikut Philippine punya syllabus dan sebagainya lah. Sebelum kita teruskan dengan reaction untuk video ini, korang kena tekan butang subscribe. Berbuih mulut aku cakap, korang kena tekan butang subscribe. Sebab apa? Channel YouTube Aris TV Rais Hamid ni memang best. Korang nak apa? Berkenaan dengan military, isu-isu semasa dan perbagaian bagai lagi yang aku insyaAllah akan hidangkan untuk korang layan santai-santai atas katil, okey? Dan insyaAllah semoga video-video daripada channel YouTube Rais Hamid ni dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua, dunia dan akhirat. Tekan butang subscribe itu now. Video ni 3 minit 27 saat. Nah, tak lama sangat lah. So kita tengoklah, okey? 3, 2, 1, go. Oh, okey, disebabkan dia punya sound ni adalah lagu famous, jadi aku akan kena tukar sikit sound dia nanti. Okey, masa aku edit video nanti. Tempahkan lagu Linkin Park. Apa tu? SUTT. Oh, kalau siapa-siapa mungkin daripada Filipin, mungkin ada kawan-kawan Filipin boleh terangkan dekat aku SUTT tu apa? Masih lockdown. Dia cakap tadi ni adalah BMT. BMT tu lebih kurang basic military training lah kot. Dan aku assume ini juga adalah latihan dekat dalam PFOC. PFOC ni adalah Philippine Air Force Officer Candidate School, iaitu tempat latihan untuk bakal-bakal pegawai tentera udara lah. Okay? Basic Military Training School. Oh, pakai seluar pendek eh. Perempuan tengok semua. Menembak biasa. Oh, ni mesti compass marching. Oh, jap. Kenapa macam muda-muda sangat? Okey, ini kadet tentera sekolah ke kadet nak jadi askar betul ni? Sorry, aku tak tahu sangat. Mungkin korang boleh bagi penjelasan sikit. Ha, tapi memang muda-muda lah. Macam budak-budak sekolah, macam budak-budak sekolah menengah. Okey, yang ni pula dia pakai jeans. Kenapa dia pakai jeans? Weh, ini training mana ni? Dia cakap dekat sini, Philippine Air Force Basic Military. Sepatutnya untuk jadi askar lah kan? Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Oh, pakai jeans. Ini tadi tu nama dia US Crawl.
Oh, mental whip. Okay, silap. Itu bukan US crawl. Itu tadi komando crawl kot. Kalau US crawl, dia pakai belakang. Ah, itu nama dia US crawl. Sorry, silap. Oh, abseiling. Oh, ni dia punya TTS. Oh, ni kau budak-budak, babe. Oh, kecil-kecil je semua. Oh, okey. Berperang pun memang kita belajar, okey. Oh, dah pedik dah. Oh, dah habis dah. Ni PLKN kot. Okay, tajuk dia macam tak kenalah dengan video dia. Third Squadron. Parade pun dekat ni je, padang rumput je. Ha, muda-muda. Sorry, aku rasa ni kadet sekolah ni. Tapi tak apalah, aku ada action jugalah. Belajar ni. Assault. Oh, best. Oh, kalau aku dulu, kita orang terjun ke dalam laut. Mesti mak bapak dia bangga. Mana seronok tu. Oh, smart. Muka budak-budak, babe. Okay. Kalau korang boleh bagi penjelasan dekat aku, adakah ini training untuk budak sekolah ataupun memang training nak jadi tentera betul lah. Tapi apa yang ditunjukkan dalam video tu memang sangat-sangat boleh relate lah masa latihan aku nak jadi pilot, nak jadi tentera udara. Sebab dalam askar ni, kau nak jadi apa pun. Kau nak jadi komando ke, kau nak jadi bawa kereta kebal ke, kau nak jadi pemandu kapal selam ke, nak jadi pilot ke, basic military training, training ataupun latihan asas sebagai seorang tentera, memang kau kena buat macam dia tunjuk tadilah. Kau kena belajar pergi perang, kau kena belajar menembak, abseiling, apa semua tu memang kau kena buat. Asas-asas sebagai seorang tentera, semua kau kena belajar, semua kau kena lalui latihan dia. Dia tak ada istilah kalau kau nak jadi pilot dalam Air Force, kau masuk-masuk je terus. Kau jumpa aircraft, terus kau belajar bawa aircraft. Tiada. Sebagai seorang tentera, cawang mana pun kau, kepakaran apa pun kau, dia punya basic-basic tu, itu memang wajib kau perlu tahu. Sebab askar ni, walaupun macam aku Air Force kan, ada juga situasi-situasi yang mana kita kena masuk hutan juga. Contohnya macam Navy pun sama juga. Ada situasi-situasi dia yang diorang pun perlu masuk dalam hutan juga. So, bila dalam hutan tu, memang kena pakailah segala ilmu-ilmu basic untuk menjadi seorang tentera ni. Jadi, boleh dikatakan sebagai seorang tentera lah. Kau memang all-rounder. Boleh kata semua benda-benda asas sebagai seorang tentera, semua kau tahu. Cumanya, yang membezakan kita nanti adalah pengkhususan kau punya pekerjaan tu nantilah. Contohnya macam seorang Navy, dia punya kepakaran dia adalah untuk bawa kapal. Tak adalah aku belajar nak bawa kapal pula, dah itu kepakaran khusus untuk Navy. Macam aku bawa aircraft, tak adalah yang darat, ada kepakaran untuk bawa aircraft tu, itu nama dia pengkhususan untuk line military tu. Jadi boleh kata memang seronok lah pengalaman jadi askar ni kan. Alah, kalau aku cerita kat korang daripada A sampai Z, nak buat video ni selama 12 jam pun memang tak habis lah kalau aku nak cerita kat korang. Sebab itulah aku menterjemahkan segala pengalaman aku yang aku pernah lalu dulu, tambah-tambah masa latihan,
aku ceritakan semua dekat dalam YouTube ni supaya semua dapat tahulah pengalaman aku macam mana. Mungkin ada yang minat nak masuk askar, mungkin dengar berita-berita yang tak betul, cerita-cerita yang tak betul daripada orang yang mungkin tak pernah masuk askar. Jadi korang bolehlah dengar video-video daripada channel YouTube Rais Hamid ni supaya korang boleh dapat pencerahan yang sebenarnya lah. Okey, gambaran sikit lah bila korang masuk askar nanti apa yang korang akan lalu. Korang boleh share video ni sekiranya korang ada sebarang komen. Bolehlah komen dekat ruangan, komen dekat bawah. Kalau ada apa-apa yang korang nak tanya, kalau yang basic-basic askar tu insyaAllah semua aku boleh jawab. Tapi kalau ada benda yang bukan kepakaran aku, insyaAllah aku boleh rujuk dekat orang lain yang lagi pakar untuk jawab soalan korang. Dan macam biasa, korang jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah perbaikilah diri kita. Setiap kali video aku remind dekat korang, insyaAllah ini adalah aku punya dakwah sikit-sikit lah kan. Tinggalkan perkara yang dilarang Allah dan sama-sama kita perbaiki amalan kita supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya nanti hidup kita di dunia dan di akhirat dipermudahkan insyaAllah. Dan aku nak tambah satu lagi pesanan untuk diri aku dan juga diri korang juga. Kita dekat social media ni, kita janganlah nak maki-maki, nak kutuk-kutuk orang senang-senang sangat kan. Nak komen, nak sampaikan pendapat kita tu tak ada masalah. Tapi ingat, kita ni Islam. Okey, apa yang kita buat walaupun dekat social media, semuanya dicatat oleh malaikat kiri dan kanan kita. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.